mana lihat? Belah sana lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal kita di Desa Negeri Maros baru saja menangkap dan menahan tersangka berinisial HS. Beliau adalah direktur utama PT Bumi Maros Sejahtera yang setelah kita lakukan penyelidikan korupsi dari hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar hampir separuhnya, baru lebih itu dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Pemeriksaan tetap kita lakukan, setelah putusan selesai berkas akan kita limpahkan ke pengadilan tipikor di Makassar sebesar 1 miliar. Tentunya di urusan daerah yang harus kita itu ada usaha-usaha yang dilakukan, tetapi pastinya keuntungan kan di stok ke perusahaan, bukan di perusahaan untuk kepentingan pribadi. Beberapa dari hasil pemeriksaan kita dari beberapa tahun dia menjabat direktur ada keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar 564 juta rupiah sesuai hasil audit dari tim auditor. Ini Pak, satu tersangka apa mungkin yang ada tersangka lagi? Sama lagi. Untuk saat ini kita tetapkan satu tersangka, nanti kita lihat di persidangan. Perimbangan seperti apa? Perimbangan pribadinya Pak, itu seperti apa yang didapatkan? Kalau untuk keperluan pribadinya ada sekitar 300 juta yang dipinjamkan atas nama pribadi. Kemudian ada beberapa memang digunakan untuk kepentingan pribadi. Entah itu kepentingan apa dan tindakan tidak terancam pasti bahwa itu tidak boleh dilakukan dan telah merugikan keuangan negara. Berarti yang terbesar itu tadi meminjamkan atas nama pribadinya di rutin nih. Jadi Bapak ini kalau dalam hal ini pihak beliau ini hingga saat ini bagaimana ini statusnya? Apakah sudah real? Sudah jadi? Ya tentunya kami sudah ditetapkan sebagai tersangka, makanya kami ditahan. Kemudian setelah nanti berkas pemeriksaan selesai akan kita minta ke pengadilan tipikor di Makassar. Uangnya dikembalikan nggak? Mereka mengembalikan. Ada pengembalian? Ada pengembalian sebesar 200 juta untuk saat ini. Tapi pengembalian itu kan tidak menghapus pidananya, tetap kita proses dulu. Nanti itu biar menjadi pertimbangan hakim dan jaksa di persidangan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Berarti 2023 ini yang tipikor baru satu atau sudah dua ini? Kemarin ada satu yang perkara yang lain untuk penanganan. Jadi tahun ini dua kasus ya, kita lupakan ke Makassar ya. Ya, kita lupakan ke Makassar. Kita sedang mencapai. Ya, terima kasih Pak. Pak, untuk rilis yang beda lagi nih Pak. Untuk tahun 2022 yang kemarin ada beberapa kasus tipikor yang sudah diselesaikan dan diurus sampai akhir 2022. Itu kan kita dulu. Ada dua. Dua yang tadi itu. Inilah yang kita lupakan ke kemarin. Pak, terkait dengan penangkapan Bapak HS ini bukti apa saja sih Pak yang dikumpulkan dari kejari kemarin? Bukti apa Pak yang barang buktinya apa saja Pak? Barang bukti tentu dari berkas-berkas yang kita sita kejaga kemarin di MS, kemudian dari saksi-saksi yang kita kumpulkan. Ada berapa orang saksi Pak yang diperiksa? 11.